Hai, 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 hai. Banyak banget ya hai-nya. Well, salam ngeteh. Semoga kalian juga sehat-sehat semuanya, kawan-kawan Lesti, Lesti Lover. Leslar, Lovers. Ya, seneng sih, gue lagi seneng banget ya. Karena baik-baik banget ya, kawan-kawan Leslar ini setiap gue bikin video itu, penontonnya ngeri. Kalian ugal-ugalan sepertinya. Thank you for all the subscribe dan juga komen-komennya dan requestnya yang juga ugal-ugalan gitu kan, dan banyak juga yang request ke Instagram gua. So yang belum follow silakan, kalian bisa request ngobrol DM sama gua di Alsimo. Kalau telat responnya mohon maaf karena banyak juga yang masuk ya di DM itu. Well again follow ya, ini Alsimo, ada Alsimo underscore hotel. Well, with no further ado, ini adalah salah satu requestan kalian yang banyak banget gitu kan, yang meminta ini banyak banget. So ini adalah, sebentar gue ada catatan di sini, judulnya adalah Kulepas Dengan Ikhlas. Jadi ini lagu yang pernah gue reaksi juga kalau gak salah kemarin kan, gitu kan, dengan aransemen yang berbeda. Well, this is featuring dengan Gunawan. Siapa nih Gunawan? Gue gak tahu. Jadi gue terus terang gue tidak mengikuti ajang-ajang pencari bakat yang dangdut ya, yang dangdut. Tapi Lesti itu gue kenal, gue tahu beberapa lagunya gitu kan. Cuma memang tidak terlalu pay attention. Dan setelah gue benar-benar menonton dengan seksama, yang ada terpukau dengan kemampuan tekniknya yang oh gila. Oh man, this girl is a meresahkan. Lesti ini meresahkan dengan kemampuan vokalnya. So, with no further ado, let's jump to the video. Okay, this is it. Gunawan, malu. Malu apa? Malu. Malu. Oh, I love that. Suara seruling itu bikin seperti yang versi yang pernah gue reaksi, itu seruling muncul di awal ya. Okay, let's hear them, hear them, hear them. Wow, look at that. Breath, nafas panjang dia buat. Dengar dong bagaimana meliuk itu bagai ombak begitu bisa naik turun naik. Jadi ini teknik dinamika ya, dinamika sampai nanti turun ke teknik piano gitu kan, pelan gitu kan. Oh man, oh ini Gunawan. Oh man, he's good, he's a good singer, he can do the same. Yang pasti penyanyi-penyanyi seperti mereka ini, teknik pernapasannya yang gila. Karena gue pernah ngomong bahwa susah loh membawakan lagu dangdut ini, termasuk salah satu genre musik yang sangat susah untuk dinyanyikan karena dibutuhkan cengkok tadi dan juga pernapasan yang panjang-panjang mereka ini. Okay. What emotion? Lihat emosi yang ditanamkan di lagu ini. Ini juga salah satu tantangan bagaimana menanamkan emosi tapi tidak terlibat secara berlebihan pada emosi lagu gitu kan. Ya, kalau enggak pecah sendiri akhirnya, apalagi ini lagu sedih ya, akhirnya nangis dan tidak bisa melanjutkan gitu kan, karena terisak-isak. Jadi dia harus kontrol antara emosi yang keluar, adrenalin yang muncul, dengan tantangan dia harus bisa menyanyikan ini. Oh man, dia
teknik fibra, teknik reef entrance gitu kan, teknik cengkok yang dia buat, mereka buat ya. Oke. Ini harmoni yang gue suka. Ini melodi yang enak banget, syahdu. Nazar. Ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah beli. Ini gue baru dengar sih, baru tahu nih Gunawan. Dewi Persik, ada Dewi Persik. Nih, buat teman-teman ya, yang mungkin belum tahu ya, duet itu susah, apalagi duet yang memuat lagu-lagu yang penuh emosi kayak gini, karena dia harus nunggu kan, ada jeda. Begitu masuk, dia harus memunculkan emosi yang sama yang sebelumnya dia nyanyikan gitu. Jadi melanjutkan emosi tadi yang sempat terhenti, tapi penonton kan nggak mau tahu ya, mendengarkannya lanjut gitu kan, yang tadinya diem. Tapi Lesti ini harus tetap memupuk emosi supaya dia begitu masuk ke lirik berikutnya, emosi yang sebelumnya tetap ngikut. Tetap ada, tetap muncul. Itu satu. Yang kedua, yang tadi gue bilang bahwa dia harus mengontrol adrenalin yang keluar yang membuat dia menjadi sangat sedih sehingga mengacaukan liriknya atau mengacaukan pernapasannya dengan dia benar-benar sedih. Gitu loh. Ini segila. Untuk menyanyi tipikal lagu yang seperti ini membutuhkan profesional, tingkat teknik yang benar-benar mumpuni dan perlu kedewasaan. Tuh, konstan sedihnya, lirihnya tuh konstan yang ditanamkan di lagu ini. Lihat bagaimana dia menanamkan kesedihan di lagu ini sampai begitu mendalamnya. Lesti masih mencoba menahan emosi yang sama untuk bisa dia munculkan di lirik berikutnya. Nah, ini kan jeda ya. Jeda, tapi karena lagunya sedih tadi, harus menanamkan emosi, lirik, dia harus memunculkan lagi nanti. Itu yang sulit. Ibaratnya habis nangis, berhenti gitu kan, terus suruh nangis lagi gitu. Itu susah. Oh, Malut itu Maluku Utara ya? Oke. Ini nggak cowok nggak ceweknya jago menambahkan emosi ke dalam lagu ini. Ben, itu resonasi kepala yang gila, gila. Oh, teknik pernapasan yang mereka miliki berdua ini, oh man, ini ibaratnya cum laude atau udah hatam lah nih tekniknya. Wahai orang yang pernah paling aku sayang. Oh man, that is crazy. Mereka semua tertegun. Nazar rajanya Riff Entrance. Hari ini adalah hari bahagia kamu. Aku pasti datang.
Oh, perpisahan ceritanya. Bahagia. Kata siapa? Kamu tahu kan siapa yang bisa bikin aku bahagia? Tapi aku gak akan bisa bikin kamu bahagia. Oh man, they put drama on this. Okay. Aku bahagia. Aku menderita. Apa peduli kamu? Aku peduli. Ya, aku peduli. Man. Kamu peduli tapi kamu pergi. Aku bisa apa? Aku tidak punya apa-apa. Kamu punya hatiku. Kamu punya cintaku. Tapi kenapa? Kenapa kamu berhenti memperjuangkan aku? Kenapa? Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku sudah mencintaimu. Aku juga minta maaf kalau aku harus pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal itu sakit. Selamat tinggal itu air mata. Dan selamat tinggal itu rindu. Bagaimana jika aku rindu? Rindulah padanya. Kamu akan bisa melupakan aku. Biarlah kerinduanku ini mengalir bersama air mataku. What a performance. What a performance. Dia menambahkan itu. Oh man, everyone was crying. No wonder kemarin banyak banget yang request harus lihat ini, karena banyak orang yang menangis lihat ini. Bah, oh man. I have to admit it, ini memang sedih sekali, sedih banget. Tapi tadi aktingnya Leslie, oh man. Oh man, acting yang dipertunjukkan Leslie itu meresahkan loh. Dia mampu, dia bisa membawakan skenario itu di panggung dengan penghayatan emosi yang benar-benar real banget gitu loh. Wah, anjay, I just know this. Oh man, she's talented. She got talent for an actress. Oh man, everyone have a tears on in their eyes. Oh man. Lihat juri, kayak DP langsung dia menyandarkan tubuhnya. Kayak yang self relief habis menonton sesuatu pertunjukan opera or something yang bikin tegang gitu kan, memancing adrenalin. Okay, that is head voice. Come on, let's go. Bring him up. No! Oh, this is what I'm talking about. Let's go, Leslie, let's go. Bring him up. Hit that tone. Okay, bring him up. Oh, shoot. After the drama, they put head voice. Okay. No wonder lagu ini banyak yang menyukai, karena oh man, pecah banget loh head voice tadi between Lesti and Gunawan. Oh man, that is epic. It's like a war. Itu kayak perang. Well, someone call a fireman, bisa panggil pemadam kebakaran, karena they are on fire. They are on fire. Gue merhatikan tadi teknik pernapasannya Lesti. Sepertinya dia juga tidak terlalu effortless ya, karena kelihatan kalau orang mau
mau hantam nafas yang panjang, lagunya ini akan panjang nih liriknya gitu kan, perlu tenaga dan lain sebagainya, itu biasanya kelihatan di pundaknya yang bergoyang, yang kan harus ngambil ya. Tapi gue perhatikan dari tadi shoulder-nya si Lesti itu benar-benar tidak terlalu signifikan pergerakannya, jadi kayaknya dia pengambilan nafasnya juga sudah terlatih, dia smooth dengan nafasnya dan sesuai dengan kebutuhan liriknya. Oh man, what a voice. He is good. Keep up, man. Keep up. Oh, that is big. Kayaknya suara yang Lesti itu udah ngumpul di mulut langsung. She's like a dragon lady. Kayak perempuan, apa, naga perempuan yang menyemburkan api. She is a dragon. Oh man, you compete with rock lady. Cool banget. Ini teknik-teknik vokal yang mereka pertunjukkan sekarang, guys. Gak cuma nyanyi loh. Oh, man. Okay, kayaknya ini mau naik lagi nih. Okay. This is battle, man. This is battle. David Forsyth, standing official. Looking at them, the judge, standing official. That is something. Pengong semua, kayak gua. Halo Mbak Ino. Oh, that is head voice. Wait, all of them standing ovation. Look at them. Look at the judge. How many judge? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everyone was standing. Oh, big applause. Dari siapapun yang mereferensi ini, from whoever you are, reference this awesome video to me, kepada gua. Thank you guys. This is epic. This was epic performance from Lesti and Gunawan. Okay, 18 minutes, 18 menit, panjang banget ya. Well, thank you guys. That is my expression, that is my reaction. I hope you enjoy my video, and I'll see you in another video, video-video gue yang lainnya. Stay tuned on the Alsimo, ya. Yeah? Support Lesti, Leslar, and Alsimo, of course, ya, yeah, as well. You support me. Well, again, thank you, guys. Thank you ever so much. It's a wrap, Bungus.